selamat datang ke Japan Backpackers Trip TV Channel. So, anda jangan lupa subscribe, tekan loceng untuk notifikasi video baru kami. Terima kasih. Hai, assalamualaikum semua. Okey, kami akan tunjuk cara yang mudah untuk anda edit video anda menjadi video sinematik menggunakan KidMaster. Jika video yang anda hasilkan adalah bertujuan untuk diupload di YouTube, anda harus memilih ratio projek anda 16:9 dan jika hanya untuk Instagram, anda boleh memilih 1:1. Langkah seterusnya yang anda boleh buat adalah dengan buka media dan pilih video yang ingin anda letakkan. Kemudian anda boleh memilih untuk memasukkan lagu dengan mengambil bahagian audio dan pilih lagu yang ingin anda masukkan di dalam video anda. Jika anda telah berpuas hati dengan lagu yang anda pilih, anda juga boleh mengambil langkah untuk mute suara di video asal adalah dengan cara seperti berikut. Okey, pertama sekali anda perlu pilihkan frame video anda dan tekan simbol speaker dan anda boleh mutekan audio anda seperti dalam video ini. So, ini akan serta-merta video anda tadi tidak akan bersuara langsung. Yang hanya akan kedengaran adalah lagu yang anda pilih daripada awal tadi. Okey, perkara seterusnya bagaimana untuk membuat video anda menjadi slow motion. Di sini anda boleh ambil bahagian speed dan anda boleh tarik video anda ini ke sebelah kiri. So, ini terpulang pada anda lah, nak dia sangat slow ataupun main-main slow saja. So, anda boleh cuba lagi sekali dan anda boleh nampak kat sini video anda akan lebih perlahan compare dengan video yang asal. Okey, langkah seterusnya adalah dengan menghasilkan frame sinematik kita tadi yang kita mahukan. So, anda harus pilih pada layer dan overlay. Di sini anda boleh pilih overlay yang sesuai iaitu overlay cinematic opening. So, di cinematic opening anda boleh pilih di bahagian ini dan make sure anda harus tarik sampai ke belakang agar cinematic opening ini berada di setiap frame video anda. Jadi beginilah hasilnya bila anda meletakkan cinematic opening. So, nampaklah ala-ala macam tengok wayang kan. Next step, anda juga boleh mengubah sedikit warna filter iaitu dengan memilih bahagian filter. So, di sini anda boleh pilih bahagian apa juga seperti warm, basic, vivid. So, terpulang pada pilihan mata anda sendiri. So, anda boleh pilih di sini dan normally kita boleh adjust warna di sini untuk nampakkan ianya lebih cinematic. Sekiranya anda tidak mahu menggunakan color filter, anda boleh mengambil bahagian adjustment untuk memilih warna yang anda gemari melalui secara manual. Sekiranya anda ingin meletakkan watermark anda, anda boleh ambil bahagian layer dan text dan di sini anda boleh type nama channel anda sendiri. Jadi anda boleh letak nama channel anda di dalam video anda. Anda juga boleh menukar font mengikut pilihan anda. Kemudian anda boleh drag nama channel anda tadi dan meletakkan di tempat yang anda inginkan. Dan jangan lupa untuk drag sampai ke belakang nama channel anda tadi agar ianya berada dalam frame video anda. Dan jangan lupa untuk cek semula supaya kedudukan nama channel anda di tempat yang anda inginkan. Untuk membuat sebarang adjustment, anda just tarik dan drag sahaja di tempat yang anda inginkan. Anda juga boleh membuat sebarang perubahan yang anda inginkan dari segi warna dan juga
take option ataupun outline. Untuk in animation dan juga out animation, anda boleh memilih bahagian fade agar ianya nampak lebih cantik ketika appear di dalam video anda. Untuk bahagian transition pula, saya mencadangkan untuk anda mengambil bahagian classic transition dan membeli crossfade. Jadi ianya akan nampak lebih smooth sewaktu setiap frame itu bertukar antara satu frame ke satu frame. Akhir sekali, apabila anda sudah berpuas hati dengan video anda, anda boleh save dengan mengeksport hasil kerja anda itu ke dalam handphone anda dan juga sekaligus anda boleh upload di YouTube anda. Sedikit tips untuk anda ketika anda melakukan final step ini, pastikan anda tidak membuka window lain dan biarkan aktiviti exporting ini berjalan sehingga habis. Okey, dah siap pun. Lepas ni anda boleh terus sharekan di aplikasi yang anda mahukan seperti YouTube ataupun di mana-mana aplikasi yang lain. Okey, jom kita tengok apa hasil yang kita telah buat tadi. Apa pun, jangan lupa cuba. Bye! Hai, selamat datang ke Japan Backpackers Trip TV Channel. So, anda jangan lupa subscribe, tekan loceng untuk notifikasi video baru kami. Terima kasih.